Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sub yang punya masalah motornya Vega ZR dan juga Jupiter Z-Robot. Itu kalau pagi susah hidup, ada beberapa kemungkinan. Tapi kali ini beda dengan video-video sebelumnya. Saya akan kasih gambaran seperti ini ya. Ini karburator. Seperti ini gambarannya. Kenapa pada waktu motor ini masih baru hidupnya enak aja, setelah beberapa tahun pemakaian kalau pagi susah hidupnya minta ampun ya. Setelah di starter sampai teor tetap nggak mau hidup, karena di sini ada sistem sirkulasi udara. Jadi bekerjanya pilot jet itu ini ya, pilot jet berfungsi untuk posisi langsam dan putaran menengah, lebih cenderung menengah ke bawah. Nah, ketika pagi-pagi susah hidup, permasalahannya adalah di puyer ini. Oh, puyernya sudah dibersihkan kok mas. Maka sirkulasi angin yang dari depan sini, yang masuk menuju ke sini, ini, gambarannya kayak gini. Ini saya pasang ya. Tek. Oke. Ketika pagi hari itu main jet sama sekali tidak bekerja, atau puyer yang gede ini sama sekali tidak bekerja karena mesin belum bunyi, dan pada RPM langsam dan menengah pun ini belum bekerja. Yang bekerja adalah puyer ini. Jadi kalau pagi-pagi susah hidup, masalahnya ada di sini ya. Nah, ini sudah dibersihkan tapi masih belum enak hidupnya, maka pendorong angin yang dari sini. Karena pada pagi hari pilot jet tidak bisa tertarik udara dari venturi sini. Dari sini nggak bisa. Venturi ini hanya untuk menarik bensin dari main jet atau puyer yang sini, yang besar. Pada kondisi dingin semata-mata hanya mendapatkan angin dari sini, lubang ini. Dia mengalir kencang ke sini, des. Kemudian menarik bahan bakar keluar lewat lubang kecil yang ada di sini. Just, maka motor akan hidup. Lah, wis bisa dipahami secara jelas bahwa ketika puyer sudah dibersihkan tapi masih susah hidup, ini saluran yang di sini, yang menuju ke sini, yang menarik bensin dari sini lalu nyembur ke sini, itu ada kendala atau mampet. Dan di dalam sana, ini kameranya nggak bisa makro, di dalam sini nampak seperti sebuah kuningan. Ada di dalam sini, lubangnya sangat kecil sekali, paling seujung jarum. Itu akan mudah tersumbat oleh debu. Apabila motor sudah beberapa tahun pemakaian, pasti akan mengalami tersumbat debu. Nah, pada pembersihan manual, yaitu menggunakan bensin saja, itu tidak bisa membersihkan secara total. Maka gunakan pembersih cleaner ya. Semprotkan ke dalam sini, lalu cengking kayak gini, bahasanya apa mas cengking? Dibalik lah, intinya kayak gini biar jatuh kotorannya. Kemudian dari area sini ini dilepas puyere, semprot trot, lakukan berulang hingga benar-benar kotorannya rontok semua yang ada di dalam sini. Maka motor akan kembali seperti semula sebagaimana baru kita dapat dari pabrikane, kayak gitu. Karena bisa digambarkan secara logika, kalau masih baru kok enggak susah hidup kalau pagi, setelah lama susah hidup. Jadi kan efek kotoran yang sudah menyumbat. Itu seperti itu. Kemudian metode coak yang ada di sini sering banyak salah pengertian buat teman-teman. Coak yang ada di dalam sini, wah kameranya raketon. Tetap nggak kelihatan ya. Nah, di sini atau coak needle jet. Nah, ini itu untuk membantu putaran RPM menengah ke atas. Jadi tidak membantu masalah di pagi hari susah hidup. Ini fungsi daripada coak ini. Kalau kita tarikannya agak telat, dread gitu, ini dicoak, maka akan membantu. Tetapi apabila motor kamu normal, ini dicoak, malah justru akan terjadi berbet. Ya, itu untuk motor yang pistonnya sudah agak sedikit longgar dan klepnya sudah sedikit mengalami kebocoran, maka butuh suplai bahan bakar lebih banyak. Dan ini tidak akan mumpuni di RPM menengah, dia belum bekerja. Maka dicoak, jadi RPM menengah sudah membantu. Dan top speednya tetap mengandalkan jumlah gede daripada puyer ini. Paham ya sampai di sini, kayak gitu aja. Ini sudah kita bersihkan tadi. Saya rasa permasalahan pagi hari susah hidup tadi di sini ada sumbatan, dan juga ini katanya habis di servis. Ini motornya Mbak itu.
Halo Mbak. Nah itu Mbaknya cantik banget yo. Sayang, maksudnya maskernya cantik banget tuh. Gambar apa sih maskernya itu? Aduh, Jan ya. Saya salah fokus kilain dan ini motor. Ini ya. Itu katanya habis di servis. Kapan Mbak di servis? Seminggu. Baru seminggu di servis. Wah. Baru seminggu di servis, kok rapi enak ya. Berarti jodoh sama saya. Maksudnya motornya Mbak. Dan gak mungkin juga jodoh sama Koyul. Gak mungkin juga aja. Selalu berbeda. Kayak kopi okay. Susu. Kopi ini, Mbak susu ini. Kamu ngomong apa? Kayak kopi susu. Oh, kayak kopi susu kamu hitam, dia putih gitu ya. Kopi susu. Nanti kalau menikah anaknya zebra. Hitam sama putih. Aduh, Jan ya. Oke, gambarannya seperti itu. Untuk penanganan standarnya saja seperti itu sudah. Ini sudah saya lakukan pembersihan. Dan pada setelan klepnya di sana juga butuh melakukan penyetingan. Karena biasanya kerak sudah cukup banyak di dalam ruang bakar di sana. Jadi biasanya agak sedikit mengalami kebocoran. Kalau kita setel pas dengan ukuran standar pabrikan, pasti nanti akan terjadi namanya open kompresi, kurang rapat, jadi klepnya agak sedikit dikendurkan. Itu juga membantu untuk memadatkan, dalam arti merapatkan daun klep yang sudah terganjil kotoran. Dan bila perlu, lubang busi kamu semprot pakai cleaner juga nggak apa-apa, tapi langsung digocok, dalam arti diselah atau di starter untuk membuang sisa kotorannya. Oke, kayak gitu. Sekarang tinggal dirakit saja, saya serahkan sama si Goyul. Siapa tahu berjodoh garap motornya. Lel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 
jere karo udut. Udut omong. Alah iki bocah ngeyelan. Jeng kenapa lu pendel ndase? Ora te pedel. Eman-eman blurune. Larange. Kayak sambil menunggu goyil. Nyong yang ngerokok tapi malah rokoknya mati. Dibuang bae. Sambil menunggu motornya selesai digarap, kita kenalan dulu sama Mbak E. Mbak, namanya siapa? Feni. Siapa? Feni. Feni. Aduh, kok kameraku silu ya? Bentar. Namanya Feni, punya Instagram? Boleh minta Instagramnya? Mana? Ada di HP itu? Ada. Coba, kasih lihat nggak? Oh, enggak ada sinyale. Waduh. Nama IG-nya siapa? Astuti.feni. Astuti.feni, bro. Monggo yang mau follow. Masih jomblo, Mbak? Masih jomblo? Jomblo apa single? Jomblo apa single? Saya ngerti bedanya apa ini jomblo sama single. Tapi masih single ya, Mbak? Iya. Oke, Mbak. Siapa namanya tadi? Siapa? Feni. Namanya Feni. IG-nya apa? Astuti.feni. Ya, monggo yang mau lihat wajah, soalnya di sini tutup pakai masker dan saya tidak sopan kalau minta dibuka masker. Oke, kayak gitu ya, Mbak. Ditunggu motornya lagi digarap. Terima kasih. Dan si Ibnu lagi garap Jupiter Z robotnya dengan Pak Jo. Saya lostir. Berhasil enggak? Tadi udah nyeting motornya Pak Jo ya? Sudah gas jengat, Pak Jo? Sudah gas jengat. Wah, jos. Jupiter Jet robot. Coba ceritakan piye. Potong magnet. Potong magnet. Sama bungkus potong nasi magnet, racing. Bungkus nasi racing. Oke, okay, sudah dites sama Ibnu tadi ya. Jengat. Nanti jengat lagi ya, no. Oke, okay, kita nantikan hasilnya kayak apa. Oke, okay, untuk servis Vega ZR-nya sudah selesai. Saya tidak perlu melakukan testing. Karena ini pengendaranya cewek. Ini cewek anteng banget ya dari tadi. Udah dibelikan jus kok gak diminum, Mbak? Oh, gak boleh minum jus ya? Oh, iya. Minumnya susu aja. Malah tebingnya belum dipasang. Coba, Nuk. Dites, Nuk. Iya. Aku baik ya, wes. Oh, Ibnu dijengat-jengat. Oke. Aku ngetes motor. CW sekelane pena iki pensiun
eneng banget bro, iki motor isi lari 100 lebih, mantap. Jadi kalau bikin motor kencang itu sebenarnya standar aja, yang penting pemasangannya betul, cara servisnya betul, itu udah enak gitu. PKZR sudah lari lebih dari 100, ya wis jos. Cek lighting kanan kiri, lampu depan jauh dekat, oke sip. Kemudian kita cek lampu belakang sobat direm, oke sip. Oke mbak, sudah selesai, cuma servis karburator 25.000. oh bautnya 2 ya, sama bautnya 3.000, baut original 1.500an, jadi 28. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh enggak usah, enggak usah. Udah segini aja. Iya beneran. Orang cantik mah kita kasih bonus. Iya. Oke, nanti kalau pagi-pagi masih susah hidup, bawa sini lagi, garansi. Ya, kalau masih susah hidup bawa sini aja. Enggak usah bayar lagi. Iya. Terima kasih. Oh enggak pakai helm ya, Mbak? Oke. Hati-hati. Loh, coba lagi. Oh, akinya nggak kuat. Sebentar, coba diselah, bisa nggak? Nah, kan selahnya enteng, ternyata akinya sedikit ngedrop. Oke mbak, terima kasih ya. Pokoknya kalau besok susah, bawa sini lagi ya. Monggo. Olah, jebule akinya ngedrop. Saya sampai ragu dengan garapannya guyul iki le becenya begawe kepriye. Jebule akinya ngedrop. Oke, sudah selesai. Tinggal nantikan kita setting Jupiter Jet robot. Sudah selesai kita rakit. Jupiter Jet robot juga punyanya Pak Jo, sudah kita rakit. Tinggal setting kepriye. Kita wis di setting, wis rapet klambine. Oke, kayak gitu aja bro, terima kasih banyak. Kepada saya salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya ada manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wah, ini kayaknya acaranya arep garong iwak. Lingsang. Wah, ini lagi pasang pukat. Lingsang. Halo, Mas Duda, jarang mandi? Aduh. Mandinya sudah banget kok.